Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dia Kratu Alia binti Rosli dari TV PSS SK Bandar Tasik Puteri akan membawa anda bersama-sama meninjau program Gotong Royong Madani. Jom ikut saya. Assalamualaikum Cikgu Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah objektif Gotong Royong Madani ini diadakan? Okey. Alhamdulillah hari ini kita adakan Gotong Royong Madani peringkat sekolah tahun 2023 pada 9/9/2023. Okey, objektif yang kita buat untuk hari ini adalah satunya adalah untuk menceriakan sekolah, mencantikkan kawasan sekolah. Dan kita pun ni masuk sampai hujung tahun baru kita buat untuk gotong royong. Dan objektifnya adalah keceriaan sekolah dan satunya lagi untuk mengeratkan hubungan. Macam kita boleh tengok kat belakang, seronok cikgu-cikgu boleh buat tanam pokok. Dan keceriaan pokok-pokok yang kita tanam daripada bahagian hadapan sekolah hingga ke belakang sekolah ke bahagian PIBG. Okey. Terima kasih Cikgu Sulaiman. Assalamualaikum Tuan. Apakah pendapat Tuan mengenai aktiviti gotong royong pada hari ini? Terima kasih Dek bertanya. So alhamdulillah gotong royong hari ini program yang sangat bermanfaat lah dan baik dengan bertujuan untuk melakukan selain daripada aktiviti mengeluarkan peluh lah membaja pokok, mencuci longkang dan sebagainya. Ia juga dapat mengeratkan silaturahim lah di antara guru-guru PIBG yang sama-sama membanting tulang lah kata untuk membersihkan persekitaran kawasan sekolah kita pada hari ini. Jadi kita bersyukurlah program ini dapat berjaya dilaksanakan dengan cuaca pun kata baik. Alhamdulillah. Jadi memang program ni perlu diteruskan lagi lah. Sebab memberi banyak manfaat kepada sekolah dan juga kepada pelajar-pelajar. Okey. Terima kasih Tuan. Ya. Yeah.
Sebelum menutup tirai, harapan kami semua semoga program Gotong Royong Madani ini dapat meningkatkan tahap kebersihan, keceriaan dan keselamatan sekolah yang kami sayangi ini. Jumpa lagi di lain siaran TVPSS SK Bandar Tasik Puteri, saluran informasi anda.